ada kejadian menarik yang dialami Marcel Widianto. Sang komika ditegur hingga ditepuk punggungnya oleh Mayor Teddy, Ajudan Prabowo Subianto di Istora Senayan, Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 malam. Dalam video yang hadir di TikTok, mata Mayor Teddy yang tertuju ke Prabowo Subianto di panggung, berlari menghampiri Marcel Widianto. Dia menepuk punggung Marcel sambil mengatakan sesuatu. Tak diketahui pasti apa yang dikatakan, pastinya Mayor Teddy terlihat emosi. Mayor Teddy juga mengarahkan Marcel Widianto agar sedikit menjauh. Tak lama setelahnya terlihat Gibran Rakabuming Raka di samping mereka. "Adik capek, jadi bawaannya ice mochi," dibaca emosi aja, tulis akun @biala di TikTok Kamis tanggal 15 Februari tahun 2024. Warganet lantas penasaran mengenai apa yang terjadi di panggung. Ada yang mengatakan, Marcel Widianto terlalu asyik selfie dengan Gibran Rakabuming Raka. "Marcel ditegur apa ya sama Mayor Teddy?" tanya @junjung. "Karena dia ngajak foto Gibran. Kelamaan, padahal Bapak Prabowo Subianto sudah nungguin Mas Gibran," kata @moantri. "Marcel kena mental," sahut yang lain. Sementara itu rekan Marcel Widianto, Raffi Ahmad yang menjadi MC juga terlihat bergeser melihat aksi Mayor Teddy. "Raffi sampai minggir," kata @noftis. "Raffi cari aman," timpal yang lain. Beberapa warganet cukup mengkhawatirkan kondisi Marcel Widianto yang baru saja ditegur Mayor Teddy. Namun hingga kini, belum ada komentar dari bapak dua anak tersebut terkait insiden kemarin. Sebelumnya, Marcel Widianto juga menuai komentar tak sedap saat dirinya memperlihatkan keakraban dengan Gibran Rakabuming Raka. Sang komika dituduh cari muka ke anak presiden tersebut. "Dari dulu tipikalnya carmuk, gimana sih?" tulis warganet. "Aji mumpung karena memang karirnya di situ, setiap dapat momen langsung digeber," tambah salah satu warganet.